Tahukah kalian apa itu ekologi? Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan bahwa ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Sedangkan habitat itu sendiri adalah tempat tinggal makhluk hidup atau organisme tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Habitat merupakan semua aspek dari suatu wilayah yang ditinggali oleh organisme, meliputi komponen biotik dan abiotik. Terdapat beberapa komponen penting di dalam habitat, antara lain air, tanah, udara, sinar matahari, sumber makanan, tempat tinggal, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada macam-macam habitat. Nah, macam-macam habitat ini dibagi menjadi 8 daerah. Yang pertama, ada daerah habitat padang rumput. Habitat padang rumput terbentang dari mulai kawasan tropis sampai dengan kawasan subtropis. Di daerah ini, padang rumput ini curah hujannya tidak teratur, sehingga menyebabkan tumbuhan sulit mendapatkan air. Dan hanya rumput saja yang bisa bertahan hidup. Lalu yang kedua yaitu daerah tundra. Daerah tundra ini terdapat di belahan bumi bagian utara, dan hanya berada di daerah lingkaran kutub utara saja. Daerah tundra ini beriklim kutub dengan musim dingin yang panjang dan gelap. Nah, di sana itu tidak ditemukan pepohonan yang berukuran tinggi, hanya saja terdapat pohon yang mirip semak belukar dan tetap hidup meskipun dalam kondisi beku. Dan yang ketiga, ada daerah gurun. Kalian pernah terpikir gak sih daerah gurun itu seperti apa? Daerah gurun ini memiliki curah hujan yang sangat rendah dan sinar matahari yang sangat terik. Hal tersebut menyebabkan suhu di sana sangat tinggi sehingga mencapai 40 derajat Celcius. Namun, pada malam hari suhu di sana bisa menurun sangat rendah. Selanjutnya, yang keempat yaitu daerah hutan basah. Hutan basah ini banyak ditemukan di daerah tropis. Di sana banyak ditemukan berbagai macam jenis tanaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tinggi pohon-pohon di sana pun mencapai 20-40 meter. Nah, untuk curah hujannya, di habitat hutan basah ini sangat tinggi. Hutan basah bisa mendapat sinar matahari yang cukup, akan tetapi tidak cukup untuk bisa menembus sampai ke dasar hutan. Yang kelima, ada daerah hutan gugur. Teman-teman, tahu gak sih daerah hutan gugur itu di mana? Hutan gugur biasanya terdapat di wilayah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Morfologi tumbuhan di hutan gugur ini yaitu daunnya lebar, hijau di musim dingin, akan tetapi biasanya rontok di musim panas. Untuk jenis tumbuhan sendiri di hutan gugur ini relatif sedikit. Lalu yang keenam, ada daerah hutan taiga. Tumbuhan di hutan taiga didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum atau konifer dan akan selalu ada sepanjang tahun. Di hutan ini tidak memiliki banyak spesies tanaman dan hewan. Lalu musim dingin di hutan taiga ini cukup panjang, sedangkan musim panasnya sangat singkat. Selanjutnya, yang ketujuh, habitat air tawar. Yang termasuk ke dalam habitat air tawar ini adalah sungai, kolam, rawa, dan danau. Habitat air tawar mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia.
Kenapa? Karena habitat air tawar ini mempunyai sumber air yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Dan yang terakhir yaitu habitat laut. Kadar garam air laut di daerah tropis ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam di daerah yang jauh dari khatulistiwa. Nah, untuk habitat di air laut, ini banyak terdapat flora dan fauna yang bahkan belum ditemukan oleh manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup ekologi. Secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada sel, adalah suatu satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung di dalam membran. Yang keempat, ada jaringan, yang merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya seperti jaringan otot. Yang kelima, ada organ. Organ merupakan kumpulan dari jaringan yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya seperti kaki atau telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Yang ketujuh, ada organisme. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Kemudian, yang kedelapan, ada populasi. Populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Yang kesembilan, ada komunitas. Komunitas merupakan semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tidak hidup, seperti tanah, air, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan laut, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Sebelum kita bahas lebih lanjut hubungan ekologi dengan lingkungan, ada baiknya kita cermati dan kenali dulu apa itu lingkungan. Lingkungan sendiri dalam ranah yang luas dikenal pula sebagai ekosistem, yang mana ekosistem dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar objek yang bersifat alamiah. Namun begitu, lingkungan pun dapat bersifat buatan. Dalam sebuah lingkungan, dipastikan terdapat beberapa komponen yang berada di dalamnya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati yang berperan dalam lingkungan atau ekosistem tersebut. Nah, ekologi ini mempelajari tentang mekanisme dan interrelasi komponen biotik dan abiotik dalam mengalirkan energi dan mengatur populasi, komunitas, serta dinamika, sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan manusia untuk mengelola lingkungan tersebut. Maka dari itu, ekosistem merupakan suatu sistem dari ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang selalu berkesinambungan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Jika dikaitkan dengan keilmuan farmasi, ekologi sendiri ada hubungannya langsung dengan ilmu kefarmasian. Seperti yang diketahui bahwa alam merupakan suatu penyumbang bahan baku obat-obatan yang beragam. Nah, begitu juga salah satu penyebab ekosistemnya alamnya terganggu berasal dari ulah manusia karena membuang limbah yang sembarangan, perundakan, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk industri farmasi merupakan bagian vital dalam produksi obat-obatan yang mampu setidaknya menetralisir pencemaran lingkungan dengan cara pengolahan limbah yang baik dan aman, agar ekosistem alam selalu terjaga, karena bagaimanapun alamlah yang memberikan kita manfaat di kehidupan dan setiap hari.
Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai ekologi. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.